Video ini dibuat untuk yang suka anggrek. Bagi yang tidak suka, silahkan skip video ini. Susan Takahashi. Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan channel With The Orchid ya. Ini kali ini kita mau mereview tentang keluarga Banti Murung, yaitu Susan Takahashi yang bunganya sangat cantik. Namun sebelumnya silakan di like dulu, comment and subscribe ya teman-teman bagi yang belum subscribe. Ini kita ada rumpunan besar Susan Takahashi yang sebetulnya bisa dibikin untuk indukan, tapi bunganya masih banyak. Namun banyak juga keikinya. Rumpunannya besar, tingginya 1 meter lebih. Kita akan meracik atau akan membelah. Jadi akan kita bikin untuk rumpunan yang ekonomis, sama keikinya kita lepas. Nanti bagi teman-teman yang belum punya atau teman-teman yang menginginkan mengoleksi anggrek jadul Susan Takahashi, nanti bisa dikontak di WhatsApp yang di akhir video ya teman-teman. Jadi kita pertama-tama kita tali ikatannya ini karena baru datang dari hunter ya teman-teman. Namun kondisinya seperti ini. Sepertinya kalau di untuk teman-teman dengan rumpunan besar kurang menarik, maka kita kakinya kita lepasin dulu, nanti kita bikin menjadi 2 atau 3 atau kalau bisa 4 menjadi rumpunan ekonomis ya, agar teman-teman bisa memiliki dengan cara yang lebih mudah. Kakinya ada tidak banyak sih, paling berapa, sekitar 5 atau 6 kalau nggak salah. Ini kita lepas dulu kakinya. Untuk mempertahankan batang utama kita kita tarik aja, nggak perlu dipotong, karena Susan Takahashi lebih terkenal dengan rajin membuat keki dan terkenal dengan mudah hidup. Jadi mudah hidup nih ya. Yang di samping itu saya pribadi sih suka sekali dengan Susan Takahashi, karena Susan Takahashi punya warna yang berbeda. Dia lebih pekat dari Banti Murung. Warnanya lebih tebal, lebih tegas, lebih kuat, dan lingkarannya lebih kecil, jadi cantik ya teman-teman. Dia mampu mengeluarkan bunga yang raya, atau dalam kondisi satu batang bisa mengeluarkan beberapa tangkai bunga teman-teman. Nanti teman-teman yang belum mendapatkan bisa mendapatkan rumpunan ekonomis. Namun kita rapikan dulu, ini ada batang-batang yang memang sudah kering. Ini kita gunting ya, kita gunting, kita lepasin ini karena batang-batang yang kering ini, batang-batang yang sudah kering, sudah kempos ya. Namun ada juga yang batang lurus namun sudah patah, karena memang didapat hunter dalam kondisi seperti ini. Jadi kita cuma sekedar untuk merapikan agar nanti diterima oleh teman-teman dalam kondisi yang lebih layak, maksudnya begitu. Oh ya teman-teman, sekedar informasi, alamat kebun kami ada di Bantul, Yogyakarta, atau di wilayah dekat Parang Trites, pantai Parang Trites, atau 1 jam perjalanan dari kota Jogja menuju pantai Parang Trites. Bagi teman-teman yang berwisata ke Jogja, silahkan mampir ke kebun kami, kebun kecil kami ya. Ini sudah kita potong menjadi 1 rumpun pertama ya, kita rapikan untuk media-medianya yang bawaan dari tempel di pohon, kita rapikan. Setelah itu nanti kita habis itu nanti kita antrakol juga teman-teman. Ada batang yang berdaun, ada batang kosong, ada batang yang patah. Namun batang yang patah kita potong sekalian, nggak apa-apa. Rumpunan kecil ini berisi 4 atau 5 atau 6 batang ya teman-teman. Dan dia mudah hidup. Nanti kita ikat dengan tali nanti. Ini batang ini juga lebih banyak lagi, rumpunannya lebih banyak lagi. Jadi buat teman-teman yang menginginkan Susan Takahashi atau Susan Takahashi, nanti bisa langsung di WhatsApp, chatting di WhatsApp yang ada di akhir video. Kita selalu menayangkan nomor WhatsApp di setiap video-video konten video sih ya. Jadi teman-teman yang ingin mendapatkan anggrek jadul lainnya pun juga ada, seperti Banti Murung bunga besar juga ada.
Pompadour juga ada, Abang Betawi juga ada, Super Bean ada, Biggie Boom ada, termasuk itu yang jadul, yang keriting juga termasuk kita, ada Silvanum, ada Verminha, ada Discolor Tanimbar, ada pula yang putih-putihan ya, termasuk Seven White, Jack Hawe, Capung, Capung Jawa, Capung Bali, variannya varian white atau varian pink ya, ada. Termasuk kita juga ada yang jadulan Asima, lidah ungu, lidah putih. Jadi teman-teman bisa langsung request saja, nanti ada yang ekonomis ada, yang rumpunan juga ada. Kita untuk mendapatkan ekonomis itu karena hal seperti ini. Jadi rumpunan besar yang memang ini nih, teman-temannya ada yang patah, ini kita potong saja. Bahkan dari batangnya ini saja nanti akan kita pelihara atau akan kita rawat untuk menjadi nanti akan mengeluarkan kayak gini. Jadi batang yang gundul tadi kita tempelkan di batang pohon hidup, nanti pasti akan keluar keki dan akan hidup. Jadi karena saking mudahnya hidup ya, kebanyakan anggrek sih bisa seperti itu, tapi ada anggrek-anggrek tertentu yang memang tidak bisa. Juga tergantung dengan usia batangnya, kalau batang sudah tua masih kuat ya bertahan. Dan teman-teman semua, kita mohon masukannya tentang channel ini untuk perkembangan channelnya, agar channelnya bisa berkembang lebih baik, baik dalam menyampaikan atau baik dalam menyampaikan videonya. Ini kita ikat dulu ya teman-teman, atau apapun, atau tentang materi-materi atau usulan atau apa saja, bisa membuat kritikan kepada channel ini dengan cara di komentar pun, agar channel ini bisa berkembang bersama dengan teman-teman tentunya ya. Ini kita ikat dulu teman-teman, nanti akan jika teman-teman menginginkan nanti sudah dalam kondisi paketan ekonomis ya. Namun kayaknya nanti akan kita tanam sendiri, namun bagi teman-teman yang menginginkan ya silahkan, tapi pasti harga yang sangat terjangkau. Oh ya teman-teman, jangan lupa di like, comment, subscribe ya teman-teman. Di kebun juga ada hibrid ya teman-teman, hibrid bulat. Semacam ada kaisaret yang hibrid, ada. Namun kita juga ada kaisaret jadul, ada kaisar purple, ada kaisar warawan yang jadul, yang kaisar warawan yang hibrid juga ada. Jadi sedikit-sedikit ada. Ini sudah jadi ya teman-teman. Jadi kita sudah bisa menjadikan 3 paketan ekonomis, termasuk kayak gini. Bagi teman-teman silahkan yang minat bisa hubungi langsung di WhatsApp akhir video. Terima kasih sudah menonton video ini, dan salam anggrek Indonesia.